Kewujudan komputer peribadi yang pertama. Sebelum ini, kita telah melihat komputer yang pertama, iaitu ENIAC, di mana saiz fizikalnya amatlah besar. Selepas tahun 1946, terdapat banyak syarikat pengeluaran telah mencipta pelbagai jenis komputer. Saiz fizikal komputer menjadi semakin kecil kerana kewujudan gabungan transistor dan integrated circuit. Tetapi antara komputer yang menjadi simbol adalah komputer peribadi yang dapat kita lihat sekarang. Komputer peribadi yang pertama adalah direka oleh IBM. Ianya direka pada tahun 1981. Pada masa itu, komputer ini dipanggil personal computer dan kini komputer peribadi dikenali sebagai PC. PC adalah nama yang diberi oleh IBM semasa komputer ini direka. Oleh itu, komputer peribadi inilah menjadi contoh dan bapa kepada komputer peribadi yang lain. Sehingga kini, kita masih memanggil komputer peribadi ini sebagai PC. Ini adalah kerana IBM menamakan komputer yang direkanya sebagai PC. Oleh itu, ini adalah komputer peribadi yang pertama.